78 masih menguasai. Laki-laki bolanya masih ke desa. Satu arah dilakukan. Kembali ada Bajang mencoba arahkan kepada Iqbal Oncor. Tentunya Salia satu walunya ada. Saudara-saudara, sehingga bola jemaah sudah dapat dikuasai oleh satu permainan yang dapat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Jadi walunya saudara-saudara, ada sesa datang untuk arah kencana Iqbal Oncor. Mamanya, lampaknya, penyelesaian sekitar menit 12-an terceproslah. Ganti walunya saudara-saudara, ada sesa datang untuk arah kencana Iqbal. Kembali lagi-lagi bola jemaah sudah dapat dikuasai, namun dalam dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Jati Waluya ada Jajang mencoba Jajang tenang saja, masih dapat dikuasai kembali oleh pemain-pemain daripada kesebelasan. Jati Waluya terjadi di sana, dapat dihentikan ada Panji. Mustika saudara-saudara, satu arah masih dapat dikuasai oleh semua. Ada Panji, ada Iqbal Oncor saudara-saudara. Bolanya masih dapat dikuasai kembali. Ada Arif mencoba lakukan sehingga nomor punggung 11 di sana ada Mut. Angkat gerakan Shima yang dituju di sana. Satu arah dapatkan, namun lagi-lagi bolanya masih dapat dihentikan kembali oleh Iib. Terjadi nomor 78 masih menguasai. Lagi-lagi bolanya masih didapatkan oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerakan terjadi di sana? Sofa masih menguasaikan di sana. Iqbal Oncor tentunya, sehingga motorik yang didapatkan kembali oleh Sofa. Mencoba Sofa trekpo lurus kepada Babon. Terjadi kontak tertutup saja, kita saksikan di sana. 1, 2, 3 bangga Iqbal. Namun kita kembali, lagi-lagi bolanya masih dapat dikuasai. Sapuan dapat dihentikan oleh nomor punggung 4 itu. Apa dilakukan saudara-saudara, sehingga Pancul masih menguasai di sektor tengah. Didapatkan kembali oleh nomor punggung 16 itu saudara Dandi. Di sana ada Sima, mencoba Sima, masih dapat dikuasai kembali di sana. Apa lakukan Iqbal Oncor tentunya, sehingga Iqbal masih menguasai ke di sana. Satu arah dilakukan, cukup berbahaya. Pemain dari kesebelasan Jati Walunya saudara-saudara, lewat nomor punggung 5 itu Kiki, arahkan kepada nomor punggung 15 saudara. Siapakah dia? Laki-laki bolanya masih didapatkan kembali, arahkan kepada siapakah gelangan terjadi di sana. Ada ini hantikan sejenak saudara-saudara, bolanya dapat ditangkap oleh penjaga gawang menutupi di sana, sehingga bolanya masih meluncur bagaikan anak panah. Dilakukan sehingga bolanya masih dapat dikuasai kembali di sana. Sima melebar kepada nomor punggung 5 yaitu saudara siapakah gerangan di sana. Ada Raski lakukan, masih dapat dikuasai oleh nomor punggung 10 yaitu Panji. Mustika kembali arahkan ke tengah yang dituju di sana. Sema masih menguasai ke di sana. Bolanya dapat dibenturkan kembali oleh pertahanan dari kesebelasan Jati Waluya. Lewat Panji, mencoba Panji, masih menguasai. Angkat tinggi, tentunya kepada Iqbal Oncor, lakukan ini.
masih dapat dikuasai kembali. Lagi-lagi bolanya masih dapat dimainkan kembali oleh satu pertahanan dari kesebelasan PSS Jati Wali yang kembali di sana. Lakukan ada nomor punggung berapa di sana, itu nomor punggung 6 itu Robi mencoba Adam yang dituju kembali, sehingga sapuan yang didapatkan oleh pemain dari kesebelasan Jati Wali. Ya saudara-saudara, ada Afan mencoba angkat tinggi ke depan tentunya, sehingga bolanya masih dapat diintercept oleh satu permainan yang dapat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Jati Wali. Ya saudara-saudara, trik lurus ada Panji Mustika, sehingga laki-laki Panji masih dapat dimain-mainkan kembali oleh pemain dari kesebelasan Jati Wali. Yang terjadi di sana ada EE mencoba arahkan kembali polanya, masih didapatkan oleh satu pertahanan dari kesebelasan sambung raya, umpan terobosan dilakukan di sana Simon, namun polai ditimang-timang dulu polanya meluncur bagaikan rudal Amerika. Terjadi ada Papun mencoba akan lakukan ke depan tentunya ada nomor punggung 8 terjadi di sana. Sema mencoba arahkan masih mengajak lari dia saudara-saudara, kembali polanya masih dapat dikuasai oleh sang penjaga kawang itu Pajang. Terjadi di sana ada nomor punggung berapa di sana namun polanya masih dapat dikuasai kembali. Saudara-saudara, kembali polanya masih dapat dikuasai, satu arah dilakukan oleh pemain dari kesebelasan sambung raya ada Sima dan terjadi, sehingga laki-laki ada siapa mencoba mengajak lari dia Pabon terbalik, namun yang memegang bola tentunya Iqbal Ojora kembali di sana. Siapa arahkan kepada Aldi akan kembali oleh pemain dari kesebelasan sambung raya. Terjadi lagi-lagi datang bolanya masih dapat dikuasai kembali oleh pemain dari kesebelasan. Lagi-lagi pelang lakukan mundur beberapa langkah, terjadi di sana Alfa mampu di sana masih menguasai di sana, lakukan bolanya masih dapat dimainkan oleh satu pertahanan dari kesebelasan. Siapa kaki yang terjadi yaitu nomor punggung 5 masih menguasai ada Papun tentunya, namun bolanya serangan balik diperagakan oleh pemain dari kesebelasan sambung raya. Terjadi sebelah saudara-saudara, lakukan kembali di sana namun yang hadapi lawan tangguhnya yaitu kesebelasan Kamat FC dari Kabupaten Kurnian. Lakukan kita kembali saudara-saudara, saudara-saudara kita kembali, nampaknya bolanya masih dapat dikuasai kembali oleh nomor punggung 16. Terjadi melempar kepada Panji Mustika, terjadi lagi-lagi Panji masih menguasaikan di sana. Sektor kena masih mengisi di sana dengan berpunggung 17, namun sehingga bolanya masih dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan. Di sana saudara-saudara angkat tinggi, di sana ada Papun di sana saudara-saudara nomor punggung 5 namun petikan sang penjaga gawang yaitu
sedikit saya tinggal pasti kuasai saudara-saudara lakukan apa gerangan terjadi umpan terobosan didapatkan kembali oleh nomor 16 di sana saudara-saudara ada Sima masih menguasai rasku saudara-saudara sehingga ada Sima masih menguasai suku namun kembali polanya masih dapat dikuasai ada pemain dari kesebelasan tapi walu yang terjadi lakukan sehingga Papua masih berputar kembali ada nomor punggung 9 Sofa terjadi sehingga disambung kembali oleh pertahanan dari kesebelasan sambung raya di sana masih dapat dihentikan Kiki kembali oleh nomor punggung 8 di sana ada Adam mencoba ada Sima masih menguasai ke di sana cukup berbahaya Sima namun itu saudara-saudara dengan barangan itu maka ya kita kembali nampaknya polanya masih dapat dikuasai oleh Udip di sana namun lagi-lagi polanya masih dapat dimainkan kembali oleh Wandi Papun di sana sehingga lagi-lagi Sepa masih menguasaikan di sana cukup berbahaya sehingga polanya masih dapat disapu bersih kembali sapuan dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Jati Waluya di sana ada nomor punggung 5 lakukan sejenak ada Sepa umpan terobosan dilakukan siapakah gerangan terjadi di sana angkat tinggi ke depan tentunya oleh pemain dari kesebelasan SSB Jati Waluya dilakukan oleh nomor punggung 15 yaitu saudara siapa di sana sehingga ada pemain dari kesebelasan sambung raya saudara-saudara lakukan namun bolanya bisa dapat kita kembali menjaga gawang di sana saudara-saudara kembali bolanya masih didapatkan kembali oleh pemain dari kesebelasan Jati Waluya terjadi di sana lakukan nomor punggung 5 ada Iqbal Ocora di sana angkat ke depan lagi-lagi bolanya dapat ditangkap oleh penjaga gawang yaitu Sigit kembalikan bolanya masih dimainkan lakukan angkat gerangan ke depan tentunya sehingga bolanya masih dapat di hentikan kembali cukup berbahaya tidak ada teman sehingga bolanya masih didapatkan oleh pemain daripada kesebelasan Jati Waluya terjadi langkahkan kepada siapa kegerangan dia lakukan kembali sektor tengah menguasai oleh pemain dari kesebelasan Jati Waluya Babon di sana cukup berbahaya bolanya masih dapat dikuasai oleh sambung raya di sana ada nomor punggung 8 masih dapat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan siapakah gerakan terjadi di sana bolanya masih dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Jati Waluya ada Panji arahkan kepada siapa gerakan terjadi di sana lakukan di sana siapa namun bolanya dapat dihentikan oleh penjaga gawang di sana sedikit sehingga bolanya masih dapat ditimang-timang dulu bolanya ke depan tentunya arahkan kepada siapa yang dituju sehingga Sima yang dilakukan kembali namun hingga bolanya masih dekat oleh pemain dari kesebelasan sambung raya di sana saudara-saudara cukup di sana dan nomor punggung 17 masih menguasai ke di sana laki-laki
bukan sebuah pelanggaran yang dilakukan kembali di sana. Iqbal Ojora terjadi di sana. Deseva mencoba angkat ke depan tentunya sehingga dikuasai oleh penjaga gawang yaitu Goceng. Terjadi lakukan melebar ke kiri yang dituju di sana dan net lakukan kepada pemain-pemain dari kesebelasan. Sambung Raya FC di sana, take ball, urus kepada nomor punggung 6 sehingga bolanya masih dapat dibaca arahnya dengan benar sehingga serangan balik diperagakan di sana. Panji mencoba babon, arahkan kepada siapa kehilangan siapa. Ada Iqbal Ojora lakukan jebret, lagi-lagi di sana, siapa? Namun bola, itu Iqbal Ojora tentunya. Amin. Sehingga lagi-lagi bolanya masih dapat dikuasai kembali. Ada nomor punggung 5 masih menguasaikan di sana. Sektor tengah masih didapatkan sehingga lagi-lagi bolanya masih dapat dikuasai kembali. Panji Mustika cukup berbahaya tentunya. Masih dapat ditangkap oleh penjaga gawang. Baiklah saudara-saudara, bagi peti jatuh Wanuya di sana. Lakukan Adam, masih Adam. Namun bola dia lakukan mundur beberapa langkah, angkat tinggi ke depan tentunya sehingga bolanya masih dapat dihentikan. Kembali ke sana ada pemain dari kesebelasan. Jati Waluya terjadi, namun laju bolanya meninggalkan Raja masih dapat dikuasai kembali oleh pemenangan. Balik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Sambungnya ya saudara-saudara, sehingga bolanya masih dapat dihentikan kembali. Apam arahkan ke depan tentunya sehingga bolanya dibuang, dikuasai kembali oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan terjadi di sana? Serangan balik diperagakan oleh pemain-pemain daripada kesebelasan kepada pemain dari Sambung Raya. Saudara-saudara, lakukan sejenak, bolanya masih dapat dimain-mainkan oleh pertahanan dari kesebelasan. Sambung Raya terjadi, angkat ke tengah tentunya sehingga bolanya masih dapat dikuasai oleh Enda. Terjadi sehingga bolanya masih dapat dikuasai kembali oleh Iqbal Ojora, masih menguasai ke sana. Cukup berbahaya Iqbal, angkat, terjadi sehingga bolanya masih dapat dihentikan kembali sehingga bolanya babon. Namun Sambung Raya terjadi di sana, ada Goceng melempar ke kanan yang dituju di sana pemain daripada kesebelasan. Siapakah gerakan terjadi di sana? Ada Wandi babon kembali, ada Sepa kembali arahkan kepada siapa. Gerangan terjadi di sana, ada Endi mencoba lakukan sehingga angkat kembali. Lagi-lagi bolanya masih didapatkan oleh pemain dari kesebelasan. Sambung Raya terjadi, nomor punggung 8 dilakukan di sana. Saudara-saudara mencoba umpan, terobosan dilakukan di sana. Sima namun bolanya kembali, nampaknya bolanya masih dapat dikuasai kembali. Lagi-lagi bolanya masih didapatkan, ada Enda tentunya sehingga bolanya masih dapat dimainkan kembali oleh pemain dari kesebelasan. Sambung Raya terjadi di sana. Saudara-saudara, masih dapat dihentikan oleh sektor tengah yang dapat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Sambung Raya terjadi, cukup berbahaya. Lagi-lagi Sambung Raya di sana sehingga motoring yang didapatkan kembali. Ada siapakah gerangan terjadi di sana? Lakukan, apa gerangan terjadi di sana? Namun masih berputar kembali sehingga bolanya dapat dikuasai. Serangan balik diperagakan oleh Iqbal di sana, mengajak lari di sana. Iqbal masih angkat tinggi ke depan di sana. Babon arahkan kepada Panji Mustika kembali, lakukan. Panji masih menguasai shooting oleh penjaga gawang
untuk cek saudara-saudara lakukan sehingga laju Raja masih dapat kuasai kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan. Jatuh malu yang terjadi di sana lewat kaki Enda tentunya. Namun laju bolanya masih dapat dikuasai kembali oleh Sambung Raya. Ada Sema mencoba merangsak naik ke depan tentunya, sehingga laju bolanya masih didapatkan oleh pemain dari kesebelasan. Jatuh Waluya lewat nomor punggung 10 yaitu Panji Mustika, kembalikan kepada Papun masih menguasaikan di sana Papun namun lagi-lagi antara kesebelasan Persib Putra dari Pabedilan akan menghadapi lawan tangguhnya yaitu kesebelasan Keramat FC dari Kabupaten Kuningan. Lakukan kita kembali ke lapangan. Lewat di sana saudara-saudara terjadi satu arah dilakukan cukup berbahaya di sana saudara-saudara. Namun Ceng mencoba lakukan pendek kerja sama kepada nomor punggung 11 melempar ke kanan yang dituju pemain-pemain daripada kesebelasan Sambung Raya. Terjadi di sana saudara-saudara cukup berbahaya, kembali lakukan apa gerakan terjadi, lakukan kembali satu arah dilakukan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sambung Raya. Terjadi namun bolanya dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Jatuh Waluya. Terjadi di sana ada Enda mencoba Enda arahkan ke tengah yang dituju oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Jatuh Waluya. Terjadi di sana ada Papun umpan terobosan sehingga opsi tembakan bebas didapatkan oleh pemain dari kesebelasan Sambung Raya. Saudara-saudara, apa gerangan terjadi sehingga bolanya masih dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Jatuh Waluya. Ada nomor punggung 13 dilakukan sehingga laju bolanya masih dapat dihentikan kembali oleh nomor punggung 5 dilakukan. Saudara-saudara mencoba umpan ke belakang yaitu Koceng, kembalikan bolanya masih didapatkan oleh pemain dari kesebelasan Sambung Raya. Terjadi sehingga bolanya masih dapat dikuasai kembali oleh nomor punggung 13 ada Enda kerja sama kepada Wandi Papan. Terjadi satu arah dilakukan. Ya, kita kembali ke lapangan. Serangan balik diperagakan oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Sambung Raya. Terjadi sehingga lakukan kepada siapakah gerangan dia kirimkan. Lagi-lagi bolanya masih dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Sambung Raya. Arahkan ke kanan yang dituju oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sambung Raya. Angkat ke depan, namun lagi-lagi bolanya masih dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan terjadi? Ada nomor punggung 17 masih menguasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Jatuh Waluya. Terjadi di sana lewat kaki Enda mencoba Rendi yang dituju di sana ada Papun melempar kepada Panji Mustika. Terjadi satu arah dilakukan cukup berbahaya, satu pergerakan dua pergerakan dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Jatuh Waluya. Terjadi di sana Papun terjadi yang dituju Sepa, lakukan Papun namun bolanya lakukan Sepa masih menguasai shooting, namun bolanya dapat ditangkap oleh penjaga gawang. Terjadi di sana lagi-lagi pelanggaran, kembali bolanya masih didapatkan oleh pemain dari kesebelasan Sambung Raya. Terjadi di sana ada Sema mencoba, Sema masih menguasai, angkat tinggi lakukan sehingga lagi-lagi bolanya masih dapat dibaca arah dengan benar oleh pemain-pemain dari kesebelasan Jatuh Waluya. Terjadi di sana ada Iqbal mengumpat kepada Papun, kembalikan kepada Iqbal, kembali ada Papun
papun papun papun. Laki-laki papun pasti menguasai. Kembalikan kepada Enda. Lakukan melebar ke kiri yang dituju kembali oleh pemain dari kesebelasan Jati Waluya sehingga polanya dapat dihentikan. Kembali ke sana Sima mencoba kerjasama yang dituju kembali apa gerangan, namun lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan nam SST Jati Waluya terjadi sehingga polanya masih dapat dikuasai. Asik lakukan di sana saudara-saudara, kembali polanya masih dapat dimainkan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan? Lakunya Ceker, Mbak Ceker Cino. Lakukan kembali, polanya masih dapat dikuasai, melempar ke kanan yang dituju oleh pemain-pemain dari kesebelasan. Jati Waluya, yaitu Iqbal, mengajak lari dia Iqbal. Terjadi polanya masih dapat dimainkan kembali. Ada Enda, arahkan kepada Babon. Masih Babon, masih Babon di sana. Lakukan Seva. Sehingga lagi-lagi polanya masih dapat dikuasai kembali. Satu arah didapatkan oleh satu pertahanan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Sambung Raya. Ada nomor punggung 16 masih menguasaikan di sana. Apa gerangan terjadi? 1, 2, 3 pergerakan yang dilakukan cukup berbahaya. Kembali ada Sema lakukan sehingga bolanya masih dapat disapu bersih oleh garis pertahanan yang dilakukan oleh Jati Waluya, melebar ke kanan yang dituju kembali oleh nomor punggung 17 yaitu Iqbal Ojora. Terjadi angkat timbu ke depan tentunya kepada Enda, namun bolanya masih dapat dihentikan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Jati Waluya. Ada Babon. Kesebelasan Jati Waluya. Pemain dari kesebelasan Sambung Raya. Terjadi di sana ada siapa tentunya, lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan di sana saudara-saudara, namun bolanya masih dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan terjadi? Angkat tinggi ke depan sehingga laju bolanya masih dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Jati Waluya. Saudara-saudara, lagi-lagi salah pengertian syuting, namun lagi-lagi bolanya tercair kembali kepada siapakah gerangan. Dia lakukan kembali, ada Bajang mencoba arahkan kepada Iqbal Ojora tentunya, sehingga bolanya masuk. Dia lakukan kembali, ada Bajang mencoba arahkan kepada Iqbal Ojora tentunya, sehingga bolanya masuk. Bolanya masih dapat dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sambung Raya di sana. Saudara-saudara, lakukan mencoba angkat tinggi ke depan tentunya, bolanya masih dapat dikuasai kembali oleh nomor punggung 17. Angkat gerangan terjadi di sana oleh Sima, terjadi sehingga nomor punggung 16 masih dapat dilakukan kembali. Saudara-saudara, iya baiknya saudara-saudara, dengan barangan itu maka wasit kita